Saudara percaya Tuhan. Karena Tuhan waktu di surga berkata pada saya, berfirman, aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Dan Tuhan menjaga saudara. Jadi saudara tidak usah khawatir. Saudara, dan yang kedua, saudara perlu tahu, jangan utang bank. Ingat itu saudara. Jangan utang bank. Dan saudara, jangan utang bank. Dan yang ketiga, perhatikan. Engkau harus bertahan dalam iman. Lakukan perintah Tuhan itu. Beli tanah. Saudara beli tanah di tengah-tengah krisis ini. Kenapa saudara? Yang jadi pertanyaan, Pak, krisisnya separah 98? Tuhan tidak memberitahu saya. Hanya diberitahu krisis ekonomi. Tapi yang jelas satu, saya tidak menyangka bakal virus corona yang mengakibatkan seperti ini. Tapi yang jelas satu, 2020 Tuhan sudah memberitahu saya krisisnya dimulai. Dan itu sudah saya khotbahkan berkali-kali di gereja-gereja. Terutama di gereja Pak Gilbert, dan Pak Gilbert saksi hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pesan untuk saudara. Beli tanah dan kelolalah tanah itu. Ingat saudara, beli tanah dan kelola tanah itu. Tanamin pohon-pohon, alpukat, durian, saya itu nangka, pokoknya tanaman-tanaman jangka panjang. Jangan sawit. Jangan sawit. Nah, tetapi pohon-pohon buah-buahan dan sayur-sayuran. Pak, gimana sudah kebun sawit? Bagus. Tetapi yang untuk saudara, sekarang waktunya untuk menanam pohon-pohon keras. Ingat saudara, nangka, alpukat, durian, setelah itu sayur-sayuran, buah-buahan, rambutan, semua buah-buahan. Saudara tanam mangga, tanam itu semua. Beli tanah dan kelola tanah itu. Karena itulah yang bertahan menghadapi krisis. Karena bahan makanan nanti di masa depan tambah mahal. Dan ingat, itu pengertian Tuhan diberikan sama saya di surga. Tahun ini beli tanah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan supaya kuasa Tuhan bekerja untuk saudara. Bapa di surga, lawat kami semua dan berkati yang mendengar dan melihat apa yang pesan Tuhan untuk mereka. Supaya namamu